Indonesia juga mengundang Presiden Bangladesh untuk mengetuai Indian Ocean Rim States atau IORA dan Perdana Menteri Kepulauan Cook untuk mengetahui Pacific Island Forum atau PIF. Myanmar tidak hadir karena ASEAN tidak mengizinkan izin politiknya mengingat krisis pasca kudeta di negara tersebut. Upacara pembukaan KTT ASEAN ke-43 dimulai dengan lagu kebangsaan ASEAN dan pertunjukan tari. Agenda hari pertama termasuk sesi pleno, forum ASEAN Indo-Pasifik, dan sesi retreat. KTT ini memiliki tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth dengan tujuan menjadikan ASEAN yang relevan, menghadapi tantangan di masa depan dan mendorong perdamaian serta stabilitas di kawasan. Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama ekonomi di Asia Tenggara. ASEAN Anthem. Your Majesty, Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, welcome to the opening ceremony of the 43rd ASEAN Summit and related summits. Let us immerse ourselves in this wonderful display of ASEAN unity, reminding us that together we stand as the epicentrum of growth. Welcome to the hub for sustainable and inclusive growth of ASEAN. The dynamic region, taking each step with purpose and drive, working hand in hand, constantly evolving, keep moving and accelerating.
seas, across the eastern shores of land, as ASEAN we stand. Listen to the message, in the world divided, we are stronger together. Hands held tight, we'll shine a light, hand in hand, we'll reach new heights. Let us foster our own global atlas and drum of rock, as ASEAN we born. Let's offer our cheerful hellos. Brunei. Selamat pagi. Cambodia. Arom swaste. Lao People's Democratic Republic. Sebanding Tan Sao. Malaysia. Apa kabar? Myanmar. Ni kau la. Philippines. Kamusta. Singapore. Hello. Thailand. Sawadikap. Vietnam. Xin chào. Timor Leste. Hola. Halo, selamat datang di Indonesia. Hands held tight, we'll shine a light. Hand in hand, we'll reach new heights. Let us foster our own global atlas and drum of rule. As ASEAN we born. Welcome to Indonesia. Our unity shines. We celebrate cultures in every line. From mountains to oceans, under skies so blue, come dance with us as we welcome you. Our hearts beat as one. We've just begun. Just spread our wings and fly. We're going in hero. Can't you see? Can't you see? Can't you see? Sri Baginda, His Majesty, Yang Mulia, Excellencies, para pemimpin ASEAN, para pemimpin negara-negara mitra, yang saya hormati ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara, hadirin ibu bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di
Jakarta pada acara KTT ke-43 ASEAN. Saya dan seluruh rakyat Indonesia sangat senang menyambut kehadiran keluarga besar ASEAN. Saya yakin tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara anggota ASEAN memiliki rasa kebanggaan yang sama, memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap keluarga yang kita beri nama ASEAN. Memang, akhir-akhir ini saya sering mendengar pertanyaan publik terkait ASEAN, yaitu apakah ASEAN akan terpecah dan tidak bisa bersatu? Apakah kapal ASEAN mampu terus melaju? Yang mulia, pada momentum yang baik ini, sebagai anggota keluarga dan sebagai ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, bagi Indonesia, kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat justru menyuburkan demokrasi, justru menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga memiliki kedudukan yang setara. Kesetaraan ini yang saya lihat sudah menjadi barang langka di dunia. Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan. Tapi di ASEAN berbeda. Kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan sehingga kapal besar ASEAN dapat terus melaju. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran. Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Yang mulia, samudra dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya, dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Your Excellency. We kindly ask you to remain on the stage. Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, before proceeding further into the ceremony,
we would like to kindly invite all ASEAN leaders to come to the stage for a group photo session. Allow me to count in 3, 2, 1. Now in the ASEAN way. In 3, 2, 1. Thank you, Your Majesty and Your Excellencies. We kindly request President Joko Widodo and all leaders to return to your respected seats. Let us also take this special moment to recognize and celebrate the remarkable accomplishments which shape the ASEAN community. The ASEAN Prize 2022 and 2023 awarding ceremony. The recipient of the ASEAN Prize 2023, Mrs. Nguyen-Thi Tuyet Minh, a prominent advocate for women's socio-economic empowerment from Vietnam. Her unwavering commitment has marked a significant contribution towards the ASEAN economic community building. Let us also announce the recipient of the ASEAN Prize 2022, Mr. Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit, a youth advocate and community leader from Brunei Darussalam, who promotes an inclusive community-based development, contributing to a more resilient ASEAN community. We would proudly invite Mrs. Nguyen-Thi Tuyet Minh and Mr. Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit to the stage. Allow us to invite the Secretary General of ASEAN, Your Excellency Dr. Cao Kim Un, to the stage. We also kindly request Your Excellency President Joko Widodo to join on stage for the ASEAN Prize presentation ceremony. Let us count down for the photo session. In 3, 2, 1.
While His Excellencies President Joko Widodo and Dr. Kau Kim Woon unkindly requested to remain on the stage, we cordially ask the ASEAN Prize recipients to return to their seats. We now invite the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, Your Excellency, Mrs. Siti Nurbaya, to proceed to the stage. Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, with great delight and enthusiasm, let us witness the soft launching of the ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control. We kindly request Your Excellency President Joko Widodo to proceed with the soft launching of the ACCTHPC. Allow us to count in 3, 2, 1. Give a big round of applause for the newly launched center. We have witnessed the soft launching of the center, which will enhance ASEAN's commitment in managing the impact of land and forest fires, particularly haze pollution. Let us forge a path towards a haze-free future and a more sustainable ASEAN. Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have come to the end of the opening ceremony of the 43rd ASEAN Summit and Related Summits 2023. Today, not only have we come together to celebrate the achievements of our union, but we also forged new paths towards progress and unity. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please rise for the departure of the leaders. Once again, thank you for your unwavering support. Let us continue to work hand in hand, building a stronger and more vibrant ASEAN as the epicentrum of growth. Have a pleasant day, and we wish you a productive meeting on the 43rd of...
Please be seated. Baginda, Yang Mulia para pemimpin ASEAN, selamat datang di KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Saya ingin menyambut Yang Mulia Hun Manet, Perdana Menteri Kamboja, serta Yang Mulia Sanana Gusmao, Perdana Menteri Timor-Leste. Selamat bergabung, Yang Mulia, di keluarga besar ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, semua dari kita menyadari besarnya tantangan dunia saat ini, di mana kunci utama untuk menghadapinya adalah kesatuan dan sentralitas ASEAN. Arah ASEAN jelas, menjadi epicentrum of growth. Modal ASEAN besar untuk meraihnya, tapi ASEAN harus mampu bekerja lebih keras, lebih kompak, lebih berani, dan lebih gesit. Selain itu, ASEAN juga butuh strategi taktis jangka panjang yang relevan dan sesuai harapan rakyat, yang tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi 20 tahun ke depan sampai 2045. Dan saya mengapresiasi dukungan negara anggota ASEAN dalam pembahasan ASEAN Concord ke-4. Yang Mulia, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik juga terus konsisten bekerja keras, baik menggunakan pendekatan inklusif melalui kerjasama sekretariat ASEAN dengan Sekretariat Pacific Island Forum, PIF, dan Indian Ocean Rim Association, IORA, maupun pendekatan ekonomi dan pembangunan melalui ASEAN Indo-Pacific Forum, sehingga ASEAN bisa berdampak bagi rakyatnya dan juga bagi dunia. ASEAN sebagai kapal besar memiliki tanggung jawab yang juga besar pada ratusan juta jiwa rakyat yang berlayar bersama di dalamnya. Dan walaupun harus berlayar di tengah badai, kita sebagai para pemimpin ASEAN harus memastikan bahwa kapal ini mampu terus melaju, mampu terus berlayar, dan kita harus menjadi nahkoda di kapal kita sendiri untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran bersama. Dan dengan ini, saya nyatakan KTT ke-43 ASEAN sesi pleno dibuka. Selanjutnya, sebelum kita mulai sesi pleno yang akan dilakukan secara tertutup dengan hormat, saya mohon awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan. Terima kasih.